Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the ISPG Talk, third series of pre-event, the Fourth ISPG Research Forum 2021. The Honorable the President of Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Mr. Burhanuddin Nur. The Honorable the President of Indonesian Society of Petroleum Geologists, Mr. Julianta Panjaitan. The Honorable the Speaker of this event, Mr. Iwayan Ardana Dharma. And also the dearest participants of this event, ISPG or Indonesian Society of Petroleum Geologists is a sub-organization of Ikatan Ahli Geology Indonesia that is focused as a forum for scientific discussion and networking for Indonesian petroleum geologists. My name is Jihan Hardian Diyarif as your master ceremony on this event. On behalf of all of committees, I would like to appreciate you all for joining this event. Tonight, we are proudly present to you the ISPG Talk Third Series with the term "Play-Based Exploration: A Systematic Exploration Workflow to Achieve the Indonesia Goal of 1 MM BOPD plus 12 BSCFD in 2030." To discuss some roles of exploration team in determining the target and prospectivity play. For a brief moment. We would like to invite you to rise and sing Indonesian national anthem, Indonesia Raya. Thank you, everyone. Let's continue to the next part. I will explain to you about our standard operational procedure of this event. First, your display name or your nickname must be the same as the registration form. Second, make sure your audio or microphone is on a mute mode during this event. Third, please always to on your camera during this event if it's possible. Thank you. To start the main part of this event, Let's listen to the welcome speech that will be delivered by Mr. Julianta Panjaitan and Mr. Muhammad Aditya Muhtar. First, I will invite Mr. Julianta Panjaitan as the president of Indonesian Society of Petroleum Geologists to deliver his welcome speech. To Mr. Julianta, time is yours. Okay, thank you MC. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening everybody. Uh, thanks to the committee, invite me to give an uh, opening speech. So again, on behalf of ISPG, I'm wel welcoming all of you to join in this uh, the fourth ISPG Prevent pre event Series. Today we have a special honourable guest, which is uh, Pak Wyan Dharma, which will share to us about play-based exploration. And hopefully, by having this kind of event, we can uh, gain our increased knowledge about uh, exploration, exploration, especially for the systematic exploration workflow. As you know, that we have uh, big uh, challenges in 2030 to increase uh, our production. So, hopefully, we can achieve uh, 1 million uh, barrel oil per day and 12. Billion standard cubic feet gas per day. So, on top of that, by having this kind of uh, ISPG research forum, hopefully we can collaborate with all of our stakeholders so we can have uh, more networking, more collaboration to work together to achieve uh, our goals. So, again, on behalf of uh, ISPG, thanks to all participants. to attend this event and hopefully you can uh, join into discussion later on after have a presentation delivered by Pak Wayan and again to the committee thanks to arrange uh, this kind of event uh, hopefully we can continue until the nine series if I'm not mistaken right Mr Adit and just to remind to all participants, We have uh, four days left to submit the abstract, which is uh, 21 February 2021. So, if you guys uh, want to share some ideas, I would like to remind and encourage all of you to share uh, your knowledge, especially related with uh, petroleum geology. That's all for me, and I will give back to Bajian MC. Thank you. Thank you, Mr. Julianta, for your speech. Next, I will invite Mr. Muhammad Aditya Mutar as the person in charge of the pre event, the fourth ISPG Research Forum 2021. To Mr. Aditya, time is yours. Okay. Uh, Thank you, Ms. Jihan, for the warm welcome. And good evening, ladies and gentlemen. And this very good opportunity, I would like to uh, represent all the committees of ISPG Research Forum 2021. To say thank you and welcome to all of participants of our uh, webinar today. So, ladies and gentlemen, as we all know, that our event today is the series of pre events towards our main event in 6 to 8 April 2021. So, this is our third. Uh, webinar so far, so technically, we will still have another six interesting topics to be discussed with you all. So, because of that, uh, make sure that you're still connected with our social medias so on Instagram and also LinkedIn. And don't forget to check our official website to get any updates about uh, SPG Research Forum 2021. And uh, the last but not least, ladies and gentlemen, I would like to say that. We are so happy to, to see you all in this good health during the pandemic. And stay safe. And we're really looking forward to see you all in our main event on April. Thank you. Thank you, Mr. Aditya, for your welcome speech. Now we will continue to the main part that we have been waiting for. The material of discussion will be delivered by Mr. Iwayan Ardena Dharma. Uh, he is a senior exploration geologist Also the last education is uh, from University of Nevada in USA. But before we start the discussion, I would like to ask for me permission to switch my speaking language to bahasa Indonesia to adjust with most of participants. Are you ready? One, two, three. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Uh, saya akan melanjutkan dulu ya terlebih dahulu untuk pengenalan pemateri kita pada malam hari ini. Pak Wayan merupakan seorang senior exploration geologist yang memiliki pengalaman yang cukup banyak, kurang lebih 33 tahun di bidang industri minyak dan gas, memimpin beberapa new venture eksplorasi dan pengembangan lapangan yang sukses, dan beberapa proyek diantaranya adalah di bagian Indonesia Western dan Eastern, kemudian di paparan Barat laut Australia, kemudian di Papua New Guinea, Filipina, Alaska, Kaspian Timur Tengah, dan juga di Afrika Timur. Kemudian, beliau ini uh, sudah cukup expertise di bidang play-based exploration, sehingga menciptakan suatu konsep yang bernama sedimentary cycle dan mega sequence yang bertujuan untuk mengkonstruksi secara teknonik ataupun struktural ataupun stratigrafik dari suatu regional, mega regional dan bahkan di skala global. Beliau juga cukup aktif di berbagai organisasi dan cukup aktif dalam mengisi pertemuan ataupun webinar seperti ini di berbagai berbagai acara baik itu di SKK Migas, Pertamina dan lainnya. Ya berikut sekian sekilas mengenai beliau. Sebelum beliau memulai presentasi, saya ingin menjabarkan mengenai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi materi selesai. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama, afiliasi, dan pertanyaannya di kolom komentar. Panitia akan memilih pertanyaan yang akan dijawab atau didiskusikan nantinya. Untuk mengefisiensikan waktu, Mari kita mulai sesi presentasi materi oleh Bapak Wayan kepada Bapak Wayan. Dipersilakan, terima kasih. Uh, terima kasih, SPG yes, Julianta. Saya kenal baik. Oke, okay, teman-teman, mudah-mudahan uh, saya bisa present ini dengan baik dan bermanfaat buat kita. Ya, saya mau share screen ya. boleh pak Wayan silakan ya gimana sudah kelihatan sudah ya. terlihat pak oke selamat malam semua jadi terima kasih atas kepercayaan ISPG untuk saya moceh masalah apa yang saya saya tahu ya sekarang saya usia pensiun tapi saya masih senang geologi dan explore jadi welcome kalau ada diskusi atau apa apa nah topik kita malam ini adalah play-based exploration. Uh, itu adalah satu workflow yang dipublish oleh berapa authors. Itu kalau dilihat di publication itu dia segitiga, tapi nanti saya akan tunjukkan dengan uh, bentuk rumah, sebagikan rumah uh, workflow itu sendiri. Uh, nah tujuannya adalah uh, untuk achieve uh, yang ini Indonesian goal. 1 miliar barrel oil per day dan 12 billion standard cubic feet gas per day di tahun 2030. 10 tahun. Uh, itu bukan waktu yang lama, singkat sekali ya. Uh, tapi nanti coba kita uh, discuss nanti gimana uh, menurut saya sih secara teknis, technical resources itu memungkinkan gitu. Tapi yang non teknis mungkin uh, lebih banyak mem Membutuhkan perhatian untuk mencapai goal ini. Nah, jadi kita akan walk through play based equation, tidak semua, tapi yang penting-penting aja yang fundamental, terutama. Uh, tentang sedimentary uh, cycle atau meg dan mega sequence yang konsep yang saya establish tentu dari nyontek dari berapa authors termasuk yang uh, apa dari Exxon dari Galloway. tapi saya kemas dengan sesuatu yang menurut saya uh, simple lebih simple dan lebih uh, work for me uh, easily gitu. terbukti misalnya orang perusahaan besar besar lah ngerjakan dua tahun gitu kita cukup uh, enam bulan atau tiga setengah bulan gitu kan terjadi uh, karena ini sangat simpel saking simpelnya banyak orang melupakan itu uh, nanti uh, kita akan demonstrate itu uh, dan kita akan diskus jadi uh, ini seperti seminar aja ya jadi uh, santai aja uh, terus uh, dia uh, SMS ini itu merupakan fundamental dari workflow itu dasarnya nah backgroundnya kita uh, udah tahu bahwa declining uh, oil terus ya oil production terus Indonesian oil production decline terus uh, uh, sedangkan demand kita naik jadi kita sudah menjadi net uh, importer uh, sejak tahun 2003 uh, jadi sangat urgent untuk menaikkan uh, apa namanya uh, production kita uh, makanya uh, pemerintah set goal itu yang cukup bagi saya sih cukup berat, tapi bukan berarti tidak achievable. Cuman kita harus benar-benar collaborate bersama dengan semangat yang tinggi untuk mencapainya. Kalau resource yang memang ada di situ nggak bisa diapa-apain dia ada di underground, tapi kita harus cari dia dan kita temukan. Terus big question sering terjadi. Apakah kita masih punya reserve yang atau resources yang besar untuk mencapai untuk mencapai goal itu kita perlu resource yang besar ya dan di mana terus bagaimana cara mendapatkannya nah ini goal kita udah tahu ya nah ini cara mendapatkannya kita di sini kita mau ke puncak gunung itu apa <laughs> nyemplung ke sini ya ke danau kan ini bukan saya loh tapi mirip mirip waktu muda terus strateginya harus grow kita harus grow Growing baik itu di existing asset maupun yang udah producing fields maupun existing asset di exploration kita accelerate semua dan juga yet to find di new venture cari blok-blok baru atau resource baru yang belum ada sebelumnya dan kita harus mendapatkan giants. Nah metodologinya. Uh, kita nggak bisa langsung kalau dulu itu memang prospect base exploration. Jadi ada perangkap, ada bump dipetakan, udah dibor, gitu kan. Tapi prospek nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya uh, play element yang lain. Seperti uh, prospek itu hanya perangkap, ya kan. Uh, play element yang lain itu ada harus ada reservoirnya, harus ada uh, sealnya, harus ada uh, apa chartnya termasuk source rock di sana, ya itu. Kalau salah satu nggak ada, berarti kita gagal, dry hole. Nah, integrated business study itu secara sistematik kita sebaiknya mengikuti play based exploration itu mempersingkat karena seperti peta roadmap mau kita mau ke sana udah dikasih roadmap ya udah ikutin aja ini apa yang kurang oh, itu terus nanti kita akan nyampe dengan selamat daripada kita mencari jalan-jalan yang aneh-aneh nanti -aneh, jatuh ke jurang ya nah uh, terus uh, saya sarankan juga SMS metodologi karena bagi saya itu udah proven uh, sangat uh, sangat efisien uh, dalam mengerjakan sesuatu uh, studi itu uh, dan udah inilah diapresiasi oleh banyak perusahaan besar uh, mereka cukup surprise dengan ini kok bisa cepat dan as accurate bahkan uh, sering juga uh, lebih akurat nanti saya kasih tahu mana sukses yang mempergunakan ini. Nah, tapi teknikal aja nggak cukup. Kita perlu punya attitude yang bagus. Nah, ini yang bagian ini yang uh, sering mempersembahati, uh, memperlambat. Ya, teknikal is technical. Tapi menjalankannya itu uh, harus punya attitude yang bagus. Yang saya sebut passionate exploration culture. Oke, okay. nah growth, di mana kita grow nah kita tahu bahwa Indonesia tophirism ini dari dari IHS data nih saya dapat itu total recoverable ini 76 puluh billion barrel nah sudah diproduce lima puluh dua billion jadi 52 persen nah yang masih ada di di dalam uh, in the ground tapi sudah di discover, cuman belum diproduce itu 36 puluh billion ya di mana tempatnya ini tempatnya di commercial field itu dan juga ada di sub commercial field ya atau non nah ini saya ingat dulu berapa tahun lima tahun yang lalu apa gimana Pak Andang Bahtiar uh, compile data-data itu dari SK Migas mungkin dapat data uh, dia bilang nih sekitar 5 billion uh, jumlahnya itu bukan jumlah yang kecil uh, jadi harus ada uh, benar-benar dedicated effort untuk uh, exploit yang 5 billion itu di sini. Nah, yang ini commercial fieldnya ada yang producing, ada yang non producing. Producing itu uh, uh, kita apain? Untuk grow, kita tentu kita akan melakukan uh, production uh, enhancement, production optimization itu dengan cara work well works, ya work over, atau enhance oil recovery atau gas recovery. Uh, terus kita melakukan drilling infill wells, uh, terus IEX ini istilahnya BP dulu saya kerja di BP itu adalah infrastructure led exploration uh, itu uh, apa namanya uh, eksplorasi dekat-dekat sumur itu bisa di eh, dekat sumur dekat lapangan infrastruktur, nah bisa dalemin sebagai exploration tail atau step out uh, sedikit ataupun ada reservoir yang baru yang mau dikejar. Uh, seperti itu ya. Yeah. Nah, uh, itu butuh uh, new geological concept, detail GGRI, pilih analisis lagi, uh, new teknologi mungkin, nah ini teknologi drilling, horizontal drilling, multilateral, dan sebagainya. Uh, itu, nah. Yang non-producing uh, tentu masih under POD, uh, uh, itu uh, harus ada proses uh, efisiensi di situ, mempercepat. Uh, Oke, okay. nah. Tapi kita sebagai explorationist, apa yang kita bisa harapkan? Uh, itu yet to find atau cadangan yang masih ada di belum di, di, discovery, belum diketemukan, itu menurut statistik ada 22 billion barrel masih di ground. Ya kebanyakan ada di lapangan-lapangan yang rata-rata dari 5 sampai 10 million barrel kalau di onshore misalnya dangkal ya ini cukup ekonomis tapi kalau di deep water ini waduh gawat <laughs> ya kan uh, mungkin nggak pernah kita bor lagi uh, seperti itu. Nah tapi melihat statistik ada enam yang kategorinya giant 500 sampai 1 billion 500 juta sampai 1 billion barrel resourcesnya ya yeah. uh, barrel oil equivalent -nya. nah Inilah yang jadi target kita. Di samping jangan juga ignore yang kecil-kecil, tapi komersial di lokasi tertentu. Nah, itu di mana dia ada di prospek, ya. Kalau udah matang prospek, uh, tapi sebelum prospek ada leads, hanya BAM sedikit. Oh, kita leads, nanti kita petakan jadi prospek. Tapi mas ada juga yang masih berupa play, play itu reservoir yang ada di dalam stratigrafik tertentu. Punya litologi tertentu, eh, uh, tertentu, misalnya middle-music sandstone play, ya kan? Uh, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada elemen yang lain, harus ada penutupnya, hasilnya terus ada, harus ada chart, ya. Nanti untuk menjadi prospek, baru dia harus ada trap, uh, seperti itu, harus ada petroleum system yang proven di sana, uh, seperti itu. Uh, nah. Bagaimana cara kita? Kita matangin ini semua, play, leads, dan prospect kita giring sampai drillable prospect siap untuk dibor dan kita bor akhirnya. Ya, dengan apa? Dengan integrated basin study. Tanpa ini kita nggak mengerti keseluruhan uh, play elements ataupun petroleum system element itu karena salah satu aja nggak ada kita, uh, akan menghasilkan dry hole. Ya, nah ini dia. Oke, okay. PBI workflow. SMS uh, ini dan ini, ya. Nah, kita tahu bahwa kita punya banyak basin di Indonesia. Uh, jadi yang besar-besar produksinya ini minyak di Central Sumatera, kita tahu, South Sumatera, West Java, East Java makin mengecil ke sini ya kan. di uh, situ gas. Uh, ini dari uh, uh, apa namanya? MM ya, uh, equivalent jadi. Tapi kalau merah tuh gas, green tuh oil yellow itu kondensat. Nah ini gas province, di sini oil province seperti itu. Tapi begitu kita uh, main ke Indonesia bagian timur ke kecil ini abadi belum ada. Ini kayaknya data saya data lama nih. Uh, abadi uh, belum ada di sini harusnya ada abadi ya mungkin s s big s ini ya di sini. Nah jauh lebih kecil tadi kalau dikompar dengan yang bagian barat. Apakah ini memang ada atau uh, atau karena belum ada cukup exploration jadi masih frontier area seperti itu. Nah antara ini Eastern dan Western ada daerah yang uh, sangat apa open area yang belum ada data sama sekali. belum ada exploration. Nah ini uh, Pertamina waktu itu saya jadi koordinator Project namanya uh, apa namanya uh, Jami merang uh, Project itu. Uh, untuk melakukan eksplorasi di open area. Nah, salah satu kita shoot regional uh, kita uh, regional seismic line di sini sebanyak 30.000 uh, kilometer. Itu crossing Banda Ark juga itu. Jadi betul-betul new venture betul-betul exploration uh, di situ ya. Oke, okay. Indonesia reserve progression. Di dalam suatu reserve itu ada progressionnya. Ada frontier states, ada emerging states, ada mature states. Ya, biasanya di sini itu ada jumping, jumping begitu, kemudian mulai uh, uh, apa, incline. Ini, ini disebut frontier, ini emerging, dan mulai flat. Flat itu udah mature. Ya, nanti saya akan demonstrasi bahwa uh, kita yang dikira Western Indonesia itu udah flat, ternyata belum. Uh, itu. Nah, flat pun masih bisa direjuvenate di sini ya kalau uh, ada apa namanya finding new trap atau finding new reservoir uh, interval gitu akan bisa naik juga ya. new play opener di sini ya. nah nah ini contohnya untuk Western Indonesia field size screaming field, uh, field seperti ini uh, dia itu dari kecil kemudian jump kemudian flat lagi jump nah itu uh, climbing seperti itu Nah, apakah ini kelihatan sudah macur? Bagi saya belum, karena masih emerging ini. Nah, apa artinya? Kalau masih emerging, berarti masih banyak kesempatan kita untuk mendapatkan hidrokarbon. Uh, uh, yet to find ini masih banyak. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, ini ini data data statistik. Jadi bukan asal bicara. Oh itu udah mature di Western Indonesia. Jadi ngapain ke sana gitu, jangan jangan. Uh, kayak gitu. Jadi biar enggak yang ini kita tinggal, yang ini kita takut ngebor apa yang frontier. <laughs> biar enggak gitu. Nah, Eastern Indonesia, nah tentunya curve-nya itu masih jam-jam jump, jump, gitu kan. Ini uh, ini osel mau gue ubadari porwata ini yang di darat tangguh, kemudian ini abadi jumping dia. Ini masih uh, tentu masih frontier. Jadi masih banyak kesempatan kita. Ya. Yeah. Nah, contoh sekarang itu Western Indonesia, Eastern Indonesia. Nah, sekarang coba per basin. Kalimantan Basin Reserve eh, nah, ini Kutai Basin. Kutai Basin, jam. Kemudian climbing seperti ini. Dia masih emerging. Jadi masih ada potensi-potensi di sana. Mungkin selo target atau turbidaitnya belum semua kali yang di di tes, ya kan atau bahkan di onshore yang lebih uh, lebih tua mungkin uh, di Mersin uh, itu yang yang kerjakan itu lebih lebih tahu lebih banyak <coughs> total INI dan sebagainya. Nah, terus kemudian Tarakan sebelah utara Kutai juga sama jam jam jam. Nah, ini bagi saya masih dalam keadaan frontier itu Kayaknya belum belum banyak uh, apa setelah apa itu discovery terakhir cukup besar itu kan uh, tilted fault block di growth uh, growth fault gitu ya tilted fault block itu kayaknya masih banyak yang belum uh, belum dibor uh, di sana perangkap perangkapnya. Nah apalagi Barito Barito Basin teng dapat itu terus sudah itu nggak ada kegiatan sama sekali yang berarti flat aja uh, seperti itu ya nah ini kita akan lihat saya masih kategorikan uh, barito Basin itu sebagai frontier. banyak perusahaan besar termasuk konsultan yang besar uh, internasional konsultan internasional dia mikir ah nggak perlu uh, ini nggak ada apa-apa di sana tapi kita harus hati-hati uh, uh, mengeneralize itu harus kita lihat uh, data itu kita dive in benar nggak nggak ada bagi saya sih ini masih frontier. Nanti saya akan tunjukin salah satu possible uh, potensial atau potensial lead yang cukup giant di sana. Nah, teman-teman uh, IP yang merjakannya uh, itu uh, aware sekali masalah itu. Ya. Nah, terus kemudian is Java misalnya. Is Java masih curam climbing up. Nah, di sini saya melakukan perhitungan statistik bahwa ISJAVA itu yet to find-nya masih empat setengah menurut data-data IHS. Tapi tentu kebanyakan itu akan lapangan-lapangan discovery discovery yang kecil-kecil, hanya beberapa yang besar-besar. Tapi secara kualitatif saya hitung itu sekitar dua setengah yet to find masih ada di sini. Ini kemungkinan commercial field masih setengah billion. Nah, di mana dia? Play apa yang kita kejar, uh, itu akan kita discuss nanti. Nah, inilah yang disebut play-based exploration workflow. Ya, kalau di publication seperti yang saya bilang tadi, uh, itu ada tiga kali di publish. Kalau nggak salah, uh, saya nggak tampilkan di sini. Hmm? Terlalu kok. Ini saya nggak mau jalan ya. Oh, ah, okay. <clears throat> uh, itu pakai segitiga tapi saya lebih cenderung menggambarkannya sebagai rumah ya. Yeah. Nah key delivernya deliverablenya itu sebagai kan rumah ini ada fondasi itu basin uh, basin uh, fokus kemudian ada play play fokus apa yang dikerjakan dalam play fokus, nah it, uh, pilar-pilar di sini, ya. Nah prospek dan lead itu tuh di atap. Nah baru kalau sudah di approve sama manajemen di approve uh, di dengan untuk drillingnya baru portfolio jadinya, ya. Nah uh, itu kalau ini tanpa mengetahui yang di bawah tidak ada fondasi dan pilar-pilar ini, ini akan ambruk, ya. Itu itu uh, surprisingly uh, sering saya temukan uh, itu. Ya tiba-tiba ada prospek yang 1,8 billion oil plus 1,6 TCF. Aduh saya lihat dia dangkal banget uh, terus uh, sil kapasitinya kan kecil banget gitu kan. Ya. Semua akhirnya kita hitung kembali sekitar maksimum 50 BCF. Jadi kemana yang TCF dan billion barrel itu hilang karena uh, belum dilakukan analisa ke sini tapi kalau kita kembali ke sini putar kita ketahuan. Begitu juga sebaliknya mungkin play yang kelihatan kecil potensialnya ditinggal. Nah, coba kita uh, uh, ini apa? mulai dari bawah. Eh uh, itu kemungkinan besar akan menjadi play yang penting sekali untuk dieksplor eh uh, di masa depan itu. Nah, di sini yang paling penting itu adalah tectonic structural stratigraphic framework Nah, di sini kita lakukan analisa lah ya. Uh, pertama kita melakukan uh, data mining, data conditioning, pokoknya data database building lah. Uh, itu kemudian kita generate RGS dan uh, workstation project in this case karena kebanyakan teman-teman pakai petrel, saya bilang petrel gitu ya. Uh, sama kingdom atau apa aja sama aja <tuh> uh, terus baru kita interpret nah di waktu interpret itu kita kalau ada data gravity fine biosarigrafi sudah mulai dilakukan analisa analisa dari existing well saja outcrop dan lain-lain kemudian kita melakukan beberapa regional well seismic correlation nah itulah SMS uh, sediment. kita identify sedimentary cycles-nya dan mega sequence nya di dalam korelasi ini kita membuat framework nah di dalam membuat ini itu kita akan melihat banyak. Oh, kita lihat hubungannya dengan tektonik, hubungannya dengan struktur padahal yang kita lihat stratigrafi, tapi erat hubungannya dengan tektonik dan struktur. Uh, ini framework ini kita uh, bisa lakukan dengan melakukan regional well dan seismic correlation. Ya, nah setelah itu uh, kita bisa identify oh karena kita di dalam cross section ada itu phases kita tahu oh play ini ini dari reservoir ini target Terus petroleum sistem elemen yang lain seperti source rock di mana dia di dalam cross section kita itu. Nah, right waktu di dasar ini kita akan tahu play apa aja petroleum sistem elemennya di mana aja distribusinya baik vertikal maupun horizontal. Nah, baru kita mapping, mapping structural map, isopec map dan sebagainya uh, kayak gitu. Nah, ini uh, stage ini uh, harus kita lakukan. Ini adalah fundamental understanding kita. Kalau ini nggak ngerti, ini kacau. Ya apalagi ini runtuh. Ya. <tuh> Jadi make sure bahwa basin kita sudah punya one working petroleum system. Tapi ya kita biasanya sudah punya kita studi kecuali dulu awal-awalnya. Ya. Nah di play level, play focus itu sebagian besar sudah ada di sini. Uh, jadi, ada play type dari ketahuan analog. Analog kita kumpulkan, play statistik bisa dilakukan nih. Post drilling analysis, nanti saya kasih contohnya uh, salah satu post uh, drilling analysis uh, itu bagaimana uh, dalam membantu analisa play. Nah, baru kita membuat map, yaitu play fairway map yang terdiri dari GDE (Gross Diffusional Environment). Di dalam Gross Diffusional Environment itu ada understanding. Uh, daripada distribusi daripada uh, apa uh, pet, uh, play elements yaitu reservoir, seal dan uh, source rock seperti itu ya. Nah, baru itu. Terus kemudian kembali ke petroleum system elemen ini ini membutuhkan spesialis. Jadi kita nggak akan uh, bahas di sini uh, apa ini karena membutuhkan spesialis masing-masing itu reservoir petrofisik misalnya itu special discussion kita nggak bahas di sini atau source rock yuk sama basin modeling itu ya cuman di mana dia distribusinya itu kita bahas nah baru kalau udah tahu ini baru kita melihat lead dan prospek maturing income prospek baru kita bisa tahu prospek ini besarnya berapa, range of uncertainty pada resources-nya, terus kemudian risknya uh, uh, risk-nya gimana, uh, technical risk-nya. Itu kita ngerti. ya Nah, nanti kita akan against dengan uh, commerciality atau economics, kita ngajukan ke manajemen untuk di approve funding untuk dibor seperti itu ya mudah-mudahan mendapat discovery. Nah Uh, itu dia. nah ini juga bisa dipakai. Uh, ini saya kerjakan sama uh, Aludin Alan Gantino dulu waktu di Pertamina. jauh sebelumnya saya juga udah melakukannya, cuman modify, modify terus. itu artinya kita tetap berpikir, tetap aktif, ya kan. <laughs> makanya kita modify. nah di sini juga bisa dipakai uh, get get review, review satu, review dua, review tiga. di mana nice place to do uh, review itu, seperti itu ya. Uh, uh, get Gate inilah apa namanya proses gate itu, oke, okay. nah itulah kita akan uh, berkecimpung lebih banyak daerah sini uh, sampai playtimes, oke, okay. nah karena ini apa namanya, uh, oke, okay. karena di sini yang fundamental proses itu adalah aden uh, melakukan sedimentary cycle dan mega sequence analysis. Uh, itu adalah stratigraphy yang ada hubungannya nanti dengan struktur tektonik, maka kita bahas ini ya. Apa itu SMS? Nah, kita mulai dengan basic building stratigraphy. Uh, ini Van Wegener, saya sangat encourage bagi yang muda-muda untuk membaca Van Wegener. Uh, sama saya dulu, awalnya juga saya baca ini lagi tugas website saya, rajin baca buku ini. Uh, itu uh, building buildingnya dari lamini, lamini set, kemudian bed, bed set. Nah, di sini kita ambil aja para sequence, para sequence, para sequence set. Jadi, ada course up, eh, uh, bed set ini, bed set ini terdiri bed, bed banyak, kemudian flat, kemudian course up lagi flat, jadi regression transition. Oke okay, gitu. Nah dia stack nih. Palasikon ini stack together uh, bisa lurus begini, tapi jarang. E Regional, tapi kebanyakan uh, dia itu uh, awalnya progression ya yeah. uh, seperti ini. Uh, dia makin lama makin uh, makin uh, apa namanya progression ke atas dari selmerin uh, pro delta misalnya, terus kemudian ke delta front, delta plane, sampai ke uh, fluvio fluvial di sini seperti itu. Nah, tapi ada juga yang backstepping, ya, dari uh, delta ke back backstepping. Ini dia slowing upward, eh, uh, apa, terus kemudian thinning upward. Nah, itu yang saya pakai, ya, uh, karena sudah ada di literatur teman-teman uh, dari Exxon menyebut sistem track, Apalagi dia bilang transgresif system track, ya udah, saya pakai aja istilah itu. Nih, yang backstepping itu adalah transgresif system track, yang ini adalah regressive system track, uh, terus yang ini aggradational system track. Nah, uh, itu sangat related dengan regression, transgression. Ada sangat related dengan progradational, uh, classic progradation sama classic retrogradation. Uh, jadi interchangeable itu nantinya. Kalau ini pantai garis pantainya yang regress, transgress, ini yang, yang basic word, ini uh, landward. Kalau ini plastiknya yang building ke outbuilding ke basin, sama yang backstepping. Jadi ini sedimennya, ini garis pantainya. Ya. Tapi uh, dia related. Oke, okay. beberapa terminologis yang sering uh, rancu, walaupun simple kayaknya, uh, tapi rancu, ya nah kita udah tahu sediment supply uh, itu function daripada bisa karena ada uplift sehingga ada erosion, sehingga sediment supply ke basin jadi besar uh, atau si levelnya kita drop kemudian ada yang expose pokoknya ada yang expose uh, lebih tinggi dari base level yaitu permukaan air laut atau permukaan danau uh, dia akan yang terexpose itu akan di oleh sungai-sungai dan akan dibawa uh, dan di deposit di uh, di danau ataupun di uh, laut. Silver rise and fall, transition regression kita udah uh, udah bicara tadi itu sangat dekat related terhadap progradation dan retrogradation. Nah, tapi tidak related terhadap